itu di coin market cap ya, sekarang ada 122.000 watchlist, itu termasuk banyak teman-teman ya, dengan harga yang masih sangat-sangat murah sekarang ya. Dan ini masih jauh dari sangat murah, menurut saya market capnya juga 285 juta dolar Amerika itu masih sangat kecil ya. Jadi menurut saya perkembangannya masih sangat jangka panjang, masih sangat besar ya. Kalau koin-koin seperti ini menurut saya kisah ini tuh lu beli, kalian beli, hold, dan kita nanti lihat lagi pada saat beberapa tahun nanti. Karena memang kisah ini bukan koin trading ya, ini koin micin yang memang bisa di hold. Tapi koin kisah ini memiliki prospek yang cerah teman-teman, dan niatnya dari project-projectnya itu ternyata niat gitu teman-teman. Holdernya ya dari Mei ya, selama 3 bulan terakhir ini gerakannya sangat ini ya, signifikan ya, sangat rapi sekali ya. Ini sangat, intinya dia bergerak naik ya perlahan-lahan memang, dan di tanggal 14 Juni hari ini juga lebih besar daripada hari-hari sebelumnya teman-teman. Itu menandakan bahwa holder si kisah ini semakin besar teman-teman, semakin tinggi teman-teman ya. Oke, kita di Redditnya ya. Kalau kita lihat kita di sini ya, ini istilahnya masih harga sekian dengan market cap masih 100 miliar ya, 100 sampai 200 miliar. Menurut saya masih sangat indie banget ya. Dia bisa memproyekkan roadmap harganya seperti ini teman-teman. Jadi kita itu masih di sini, jadi belum mencapai harga sekian teman-teman, belum mencapai market cap yang sangat tinggi teman-teman. Kemungkinan holder akan semakin tumbuh dan berkembang ya teman-teman, dengan project-projectnya kisah ini yang menurut saya juga baik dan bagus ya, berprospek banget. Intinya adalah kalau kalian micin itu buy dan hold teman-teman. Oke, di sini ada diagram perbandingan antara Shiba, Akita, Kisu, dan Corgi ya, dan lain-lain. Menurut saya dengan market cap sekarang kisah ini performanya secara harian itu sampai 13% ya, mengungguli dari beberapa koin Mimi yang lainnya teman-teman ya. Dengan total holder juga kedua setelah Shiba Inu. Bayangkan kalau kisah ini sudah masuk ke beberapa exchange terkenal ya, seperti Binance, kisah ini akan melambung tinggi teman-teman. Menurut saya pembelian terbaik adalah sekarang sebelum dia masuk ke exchange terkenal teman-teman. Dan 6 hari setelah dia peluncuran itu 10.000 holder baru itu tumbuh ya. Dia masih saingan seperti Shiba Inu teman-teman, si token kisah Inu, Kisu Inu ini teman-teman. Nah, di sini ada di Twitternya Kisu Inu ini ada sebuah gambar Ronaldinho. Kalau kalian bisa lihat, ini dia digaet oleh Kisu Inu untuk menjadi brand ambassador-nya Kisu Inu, dan dia diundang di Burj Khalifa ya. Kalian bisa lihat sini, dia diundang dan melihat sebuah tayangan Kisu Inu teman-teman. Ini merupakan big things buat Kisu Inu. Oke, selanjutnya ada di ya, selain Ronaldinho ini juga ada pemain sepak bola Marcelo M12. Saya kurang ngerti tentang sepak bola Marcelo ini kan pemain Real Madrid ya. Dia juga sebagai real endorsement dari Kisu Inu ya. Ini lambat laun mungkin Kisu Inu akan menggait influencer-influencer lain untuk menaikkan harganya si Kisu ini. Menurut saya ini prospek yang menarik ya. Dia menggandeng public figure. Ini menunjukkan keseriusan si Kisu Inu ya teman-teman. Dan ini roadmapnya Kisu Inu, dia di progress 4 ini. Kisu Inu akan membuat NFT marketplace, ini akan menjadi big things banget buat Kisu Inu. Dan di Kisu Inu akan membuat real life merchandise store ya, semacam Mercedes. Dia menggait influencer, mungkin Mercedesnya akan berbau influencer ya, seperti Ronaldinho dan si pemain sepak bola Real Madrid tadi. Dan dia akan mencapai 50.000 Telegram members ya targetnya ya. Dan dia akan listing di centralized exchange ya untuk crypto, 3 atau lebih itu targetnya untuk listing. Semoga Binance bisa masuk dalam Kisu Inu ya. Dan dia sudah join dengan influencer partnership, mungkin Ronaldinho sudah dan Marcelo juga sudah. Selanjutnya mungkin ada influencer-influencer terkenal lain yang akan bekerja sama dengan Kisu Inu. Dan pastikan setelah banyak influencer yang join, pastikan Kisu Inu dipastikan harganya akan melambung tinggi teman-teman. Oke, keep hold, keep cuan, keep invest. Selamat bagi kalian sudah beli Kisu Inu teman-teman.